Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil dibicarakan pelita dan ukuran. Apakah pelita yang tidak ditaruh di bawah gantang atau tempat tidur, namun ditempatkan di atas kaki dian? Pelita yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Pelita adalah benih atau sabda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ditegaskan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan. Sabda Tuhan Yesus adalah terang. Maka tidak boleh disembunyikan, namun harus dinyatakan. Saudara-saudari kasih, ukuran yang dimaksud di sini berkaitan dengan penerimaan dan komitmen seseorang terhadap pengajaran Tuhan Yesus, terhadap benih sabda. Akan menghasilkan upah yang setara. Pemahaman tentang sabda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus akan membuahkan pengetahuan akan kerajaan Allah. Pada kepenuhan kerajaan Allah, apa yang akan diterima pada kepenuhan kerajaan Allah akan setara, bahkan lebih dari penerimaan dan komitmennya terhadap kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, pasien kasih, melalui bacaan hari ini kita diajak untuk senantiasa membangun penerimaan dan komitmen kita terhadap sabda Yesus. Karena sebagaimana dikatakan dalam Mazmur, sabda Allah adalah pelita bagi langkah kita dan cahaya bagi jalan kita. Maka kita diajak untuk membangun penerimaan dan komitmen terhadap sabda Yesus ini. Karena sabda Yesus sebagai
penerang bagi hidup kita, ya, mengarahkan dalam hidup kita ini kemana kita harus berjalan. Kita yang telah mengalami sabda Yesus yang memberi peneguhan, maka kita pun diajak, ya, dalam hidup kita tidak, ya, menyembunyikan, namun harus dinyatakan. Lalu bagaimana kita, ya, menyatakan, ya, sabda Yesus ini? Tentu kita diajak untuk senantiasa menghayati, ya, menghidupi sabda Tuhan dalam diri kita, ya, dalam hidup kita. Hendaknya kita menjadi pelaku akan, ya, sabda Yesus. Kita menjadi, diri kita menjadi sabda-sabda yang Yesus yang hidup, menjadi Injil-Injil Yesus yang hidup. Maka dengan cara demikian, ya, kita, ya, menyatakan, ya, sabda Yesus, ya, tidak menyembunyikan. Maka kiranya melalui sabda Tuhan dan melalui Ekaristi, ya, kita diingatkan akan, ya, sabda Yesus yang senantiasa meneguhkan kita, dan kita diajak untuk menjadi, ya, pelaku akan sabdanya, supaya sesama kita pun akhirnya mengalami terang Allah sendiri melalui diri kita, melalui apa yang kita jalani, kita hayati dalam hidup kita sehari-hari.